السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليصيره على دين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asyiral muslimin, sahabat Cipu di mana pun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan hati yang paling terdalam kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sehingga diri kita selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu bersyukur kita diberikan limpahan rahmat dan terutama diberikan rezeki yang mengalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW alaihi wasallam. Semoga diri kita menjadi uswah dan kuduah kepada beliau. Semoga nanti di kiamah kita mendapatkan syafaatul uzma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin, sahabat cipu dimanapun anda berada Saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam kali ini masih bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian pecinta ilmu, pecinta Al-Quran semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan rahmat yang besar kepada diri kita kepada sahabat-sahabat semuanya amin ya Allah rabbal alamin Pembacaan Al-Quran tidak sempurna kalau seandainya kita masih keliru dalam membaca Al-Quran Dan juga banyak orang yang membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid dan insya allah hari ini Irwan Jipu akan bersama-sama dengan sahabat sekalian mempelajari tentang hukum baca mad lazim harfi mushba atau al madul lazim al harfi mushba. Nah apa artinya secara bahasa bahwa harfi adalah huruf mushba artinya tandas ataupun dikenyangkan secara istilah mad lazim harfi musyba adalah mad yang terdapat pada huruf-huruf permulaan Al-Qur'an. Jadi mad yang dibaca panjang pada permulaan ayat Al-Qur'an. Yang panjangnya adalah 6 harokat Jadi sekali lagi bahwa mad lazim harfi musyba adalah mad yang dibaca panjang huruf-hurufnya pada awal ayat di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, huruf-huruf permulaan Al-Qur'an ini ada delapan huruf yang masuk kepada mad lazim harfi musybah. Nah, banyak orang yang mengumpulkan bahkan dari ulama hurufnya itu biar gampang untuk dihafal adalah nakoso amalukum sekali lagi nakoso amalukum nah kalau huruf-hurufnya ini ya kalau dipotong-potong nun kof sod ain sin lam kaf mim hitung ya nun kof sod ain mim lam kap mim satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan asal hukum ya ada yang asal hukum di sini yang atas ini nah koso asal hukum mari kita contohkan huruf-huruf yang di atas tadi yang masuk kepada mad lazim harfi musyba lam ya, lam di dalam kalimat awal pada surat al-baqarah jadi pembacaan mad lazim harfi musyba ini adalah dipotong-potong hurufnya jadi huruf awalnya atau huruf asal. Contoh di sini kita contohkan adalah lam. Nah, lam adalah merupakan huruf musyba, ya. Ini dibacanya adalah enam harokat. <tuh> Dan kita potong-potong bacaannya. Alif lam kita contohkan adalah lam lam berarti dibacanya lam bukan la, bukan alama tapi alif lam mim jadi lam nah, akhirnya adalah mim sukun bertemu dengan mim berarti menjadi idgom mutamasilen sogirain idgham masukkan ke dalam mim huruf mim terakhir lamnya enam harokat mimnya juga enam harokat karena ini adalah huruf musyba ataupun huruf awal dari uh, ayat Al-Qur'an kita baca lagi Alif Lam lam atau yang lain adalah alif lam ro nah, dikarenakan mim bertemu dengan ro ya itu disebut dengan idhar syafawi beda dengan ini ini mim mati bertemu dengan mim hidup atau disebut dengan idgom mislen sugeren kalau tapi kalau alif lam ro itu harus dibaca jelas idhar syafawi Kemudian kita contohkan adalah huruf kaf, huruf musyba. Ya. Ini enam harokat dalam surat Maryam. Ya, Ke atas Nah, semacam ini. Ada kaf. Ya, kita potong-potong dulu. Kaf, Ha iya, ain, sod. Ain berarti akhirnya adalah nun mati bertemu dengan sod berarti yang disebut dengan ikhfa kita potong-potong bacanya ini banyak yang salah berarti kaf ha iya berarti ini merupakan huruf muhafaf ya mad lazim harfi muhafaf nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya perhatikan di sini. Ya. Kafnya berarti 6 harokat. Kaf ha sod. Ya, sod ya. terakhir adalah dal. Itu kol-kolah sugro. Nah, dipotong-potong. Sod, ain, ya, ha, kaf. Ulang lagi, berarti kita contoh adalah kaf. Kaf merupakan huruf musyba, ya. Itu hurufnya di sini masuk adalah kaf, ya. Kaf berarti masuk kepada harfi musyba. Atau orang lain membacanya adalah bilangnya adalah mad harfi musaqqal harfi ataupun madlazim musaqqal harfi. Boleh ya. Boleh madlazim mutsaqqal harfi. Ya. Atau boleh bilangnya adalah madlazim ya harfi Musyba Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya Ini kafnya adalah enam harokat. Kemudian adalah contoh dari kaf. Ya, itu pada awal surat kaf. Awalnya adalah kaf aja. Kita baca enam harokat. Kemudian kita mun yang dipotong, kof enam harokat, ataupun tiga alif, atau untuk mempermudah adalah 6 ketukan, enam ketuk, kof enam. Selanjutnya adalah sod dalam kalimat awal surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim Kaf ha ya sad Sadnya adalah munqata'ah dipotong Ini masuk kepada hukum bacanya mad lazim harfi musyba atau mad lazim musaqqal harfi selanjutnya adalah sin dalam surat an-namal. Nah, tol adalah merupakan e, hukum bacanya adalah mad lazim harfi muhovaf. Jadi dua harokat. Ini contohkan adalah sinnya. Nah, sin merupakan huruf mushba ya, yang panjangnya enam harokat. Ya, maksudnya adalah madlazim Musakol harfi atau madlazim harfi Mushba ya pokoknya dua harokat kemudian sinnya enam harokat to sin nah. itu sangat mudah sekali karena Al-Quran itu diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian selanjutnya adalah huruf Ain yang tadi Kita awali lagi ya Itu pada surat Maryam Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Kaf Ha Ini yang dijadikan contoh adalah Ain Ain merupakan huruf musyba sehingga harus dimun ah jadi dipotong bacaannya ya. ain karena ain di sini akhirnya adalah nun mati bertemu dengan sod maka harus diikhfakan ya. panjangnya adalah enam harokat kaf ha iya ain sod mudah-mudahan dipermudah selanjutnya adalah mim ya dalam awal surat al-baqarah kita baca tadi lam ya sekarang dicontohkan adalah mim lamnya tadi lam mati atau mim mati bertemu dengan mim ya disebut dengan idgom mislin sogiroin mim matinya masuk kepada mim Alif Lam Mim nah, Sebagai contoh adalah Mim Jadi Mimnya adalah di Monkoto'a ah Atau dipotong ya Seperti biasa hurufnya adalah Mim Nah Mimnya dibaca panjang ya Panjangnya adalah 6 harokat Karena ini merupakan huruf musyba Sehingga hukum bacanya adalah disebut mad lazim harfi musyba atau yang populer mad lazim mustaqal harfi jadi sekali lagi ada enam hurufnya mad lazim mustaqal harfi nun kof, sod ain sin lam kaf dan mim ya disingkat menjadi nakoso Assalukum koso asalukum ya itu sangat mudah sekali. Kalau ini ada keliru sedikit ya di bawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah mata kita, hati kita untuk selalu mendekatkan diri dengan membacakan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an nanti akan menjadikan syafaat kepada diri kita, keluarga kita. Amin ya Allah ya alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kepada diri kita untuk membaca Al-Qur'an dengan sempurna sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala waratilil qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Artinya tartil itu adalah sesuai dengan hukum baca tajwid. Amin ya Allah ya alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.